Keraton Yogyakarta ini pada tahun 1755. Salah. Good morning everyone. Saat ini saya sedang berada di Keraton Yogyakarta. Ada apa aja sih di dalam? Yuk kita lihat nanti. Jadi, Keraton Yogyakarta ini bermula dari Kerajaan Mataram. Pada tahun 1755 ada Perjanjian Gayatri yang isinya membagi Mataram terbagi atas dua kerajaan. Satu Kasunanan Surakarta dan yang kedua adalah Kasultanan Yogyakarta. Kita lihat lagi yuk. Berada di halaman keraton dengan dirimbunin banyak pohon-pohon yang rindang, itu enak banget, teduh banget gitu loh. Apalagi suasana agak panas seperti ini, terus kita bisa berteduh. Kalau kepanasan bisa lari ke sini, terus kita berteduh deh di bawah pohon ini. Nah, suasananya pada saat kita berteduh menjadi teduh, menjadi adem, menjadi nyaman. Saya jadi teringat dengan saat-saat teduh kita dengan Tuhan. Pada saat kita melakukan saat teduh, berarti kita sedang merecharge hubungan kita dengan Tuhan. Yang tadinya mungkin kita mengalami panas, hidup kita tidak enak, hidup kita mungkin gerah dan segala macam. Tapi pada saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita bersaat teduh dengan Tuhan, dengan berdoa atau membaca kitab suci, maka sudah pasti keadaan kita berubah. Pada saat kita setelah di-recharge dalam hadirat Tuhan. So, sudahkah Anda melakukan saat teduh Anda dengan Tuhan hari ini? God bless.